Kalau seandainya kita ibaratkan rumah tangga bagaikan bahtera, suami adalah nahkodanya dan istri merupakan bagian dari awak kapalnya yang akan membantu sang suami untuk menjalankan tugas membawa bahtera rumah tangga mengarungi samudra kehidupan yang luas. Kapal itu akan bisa berjalan dengan baik jika nahkoda dengan awak kapal seiring dan sekata. Jika mereka bisa membina aturan-aturan yang baik sehingga apa yang diinginkan oleh nahkoda dijalankan oleh awak kapal. Masing-masingmu adalah pemimpin atau penanggung jawab dan nanti akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang diserahkan tanggung jawabnya kepadanya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita adalah penanggung jawab di rumah suaminya dan dia nanti akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang diserahkan kepemimpinan kepadanya. Membiarkan suami dalam kemaksiatan. Kalau seandainya awak kapal membiarkan nahkodanya melakukan penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan-kesalahan, maka akan membawa bahtera itu kepada kebinasaan dan kesengsaraan. Begitu juga dalam rumah tangga. Janganlah seorang istri membiarkan suaminya bergelimang dalam maksiat. Akan terpindahlah dia menasihatinya dengan cara yang baik, dengan penuh adab. Dan begitu juga di antara hal-hal yang bisa merusak rumah tangga dan itu merupakan maksiat juga adalah memilih atau berteman, perempuan berteman dengan teman-teman yang tidak baik.